Aku Amirul Adidi, ID shop aku Want to Sell. Apa yang represent aku untuk Want to Sell, aku nak tiru culture luar sebenarnya. Kalau macam contoh, aku memang inspired gila by Sean Waterspoon and kedai dia Round 2. Aku nak buat scene Malaysia, aku nak unite satu Malaysia punya bandel scene naik sama macam diorang. Selam tu okey lah, tak tipu lah, memang penat. Korang, sebab korang kena selak satu-satu-satu. Sekarang kalau korang jumpa jackpot, memang jackpot. Kalau yang ada yang part korang tak boleh jumpa, tak boleh jumpa lah, tak apa lah. Itu bukan rezeki kita lah kan. Nike, and Nike banyak isteri lah. Daripada zaman sekolah aku, aku memang suka Nike. And check Overstrike guys. Barang paling mahal lah. Maybe kasut ni, 1.9K. Reference aku, actually banyak tau seller-seller dekat Malaysia ni. Salah satu lah, aku bagi contoh lah, Teddy Swag, 26, and banyak lagi sebenarnya lah. Industri bundle ni sekarang bagi aku dah nampak improvement kat Malaysia ni. Sebab dah nampak dari negara luar, Thailand, US pun dah nampak. Salah satu ni Yachts Paung yang daripada Round 2, yang Sean Waterspoon punya founder. Ada barang bundle mahal dan murah, maybe daripada segi age dan maybe daripada copyright tahun berapa and material. Sebab yang sekarang ni pun baju rasanya, kalau macam contoh Nike, aku bagi contoh Nike, material lama diorang aku rasa boleh tahan sampai sekarang. Ini contoh macam early 90s punya baju but still in good condition. So macam aku rasa better untuk kau quality over quantity lah. Cabaran dia bersaing yang cara tak sihat. Ada yang tiru ayat Want to Sell juga, tak ejaan pelik-pelik, Joy Buyer, Fuzzy Buyer, MIA, semua everything tu je lah problem aku sekarang. Impian aku untuk Want to Sell lah, aku nak bersaing secara sihat dengan seller-seller yang sekarang ni. Aku rasa diorang dah lama, tapi aku nak kira nak sama level dengan diorang sekarang. Sebab ada yang start daripada awal, maybe daripada bawah. So sekarang ni diorang dah kat atas, dah jadi hero. So aku nak same level dengan diorang. So kita saing dengan sihat lah diorang. First thing aku boleh cakap, everything start from bottom guys. So nanti korang improvekan diri korang, korang push to the limit untuk korang jadi hero. Itu je, itu pun aku nasihat kepada diri aku juga. So boleh untuk jadi inspirasi words untuk aku sendirilah. Aku Amirul Adli from Want to Sell. This is YT, hustle demi hasil.